nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Suster Jenderal yang terkasih, Dewan Pimpinan Jenderal, Dewan Pimpinan Provinsial, kesalahan, kekurangan, dan juga kesombongan suka meninggikan diri. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersuka cita karenanya. Haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Kemuliaan-Mu yang besar. Hadir mengamat-amati dia dengan seksama, melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat yang terhormat. Bacaan pertama merupakan salah satu bacaan yang indah. Tidak lama lagi dia akan dibunuh, maka dia apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama, dalam keadaan hampir mati dia mengatakan orang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak bisa menerima di dalam kerajaannya orang yang pelan di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu diundang ke pesta perkawinan, jangan karena penyucian. Kami mohon, berkatilah air ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayangmu dan berkatilah garam ini. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Tiba saatnya untuk memberkati sarana-sarana doa dengan air yang baru saja diberkati.
persembahan yang berkenan kepadamu, sebagaimana Kristus telah lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kami
sebenarnya tidak. Sang Timur telah diterima oleh keuskupan. Sekian lama kita boleh berkarya dan tinggal. Beberapa orang tidak mau disebutkan, tapi saya menyebutkan hal-hal yang boleh diberikan sehingga terbangkit dari batu alam yang dilukis, tembok 600 meter, semua pemberian bisa digunakan oleh umat keuskupan Malang.